Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak ketemu lagi dengan Bu Fitri. Tapi sebelum Bu Fitri menerangkan tentang materi pembelajaran pertama, mari kita berdoa dulu. Kita tundukkan kepala dulu sebentar. Kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tundukkan kepala sebentar. Kita baca surat Al-Fatihah sama-sama ya, Nak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Surat Al-Fatihah sudah kita baca bersama. Sekarang dilanjutkan dengan doa mau belajar. Tundukkan kepala sebentar, doa mau belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang manis, di hari Rabu ini Bu Guru akan mengajak kalian menghafalkan solawat tipil buluh. Anak-anak pernah dengar kan solawat tipil buluh? Nah, kalau belum dengar atau belum hafal, mari kita baca bersama-sama ya. Ayo, sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ya, mulai ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wa sallim. Bisa ya anak-anak? Nah, jangan lupa nanti kalau sudah selesai dibaca di voice note, kemudian dikirim ke grupnya masing-masing. Oke anak-anak? Anak-anak, setelah tadi materi yang pertama tadi pembacaan sholawat tibil qulub sama Bu Hani, sekarang Bu Fitri akan melanjutkan dengan materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu menghubungkan garis kereta api itu tempat berhentinya di mana? Kereta api tempat berhentinya di mana, anak-anak? Kemarin sudah diajari sama Bu Fitri materi kendaraan di darat dengan subtema kereta api. Kereta api tempat berhentinya di stasiun Winter. Sekarang kita cari kereta api ini jalan ke stasiun. Ini yang pertama ada gambar stasiun. Yang kedua ada gambar halte. Yang ketiga ada gambar terminal. Karena tempat berhentinya kereta api di stasiun, maka stasiun hurufnya ditebali. Ini sudah dibantu tebali sama Bu Fitri ya. Setelah selesai ditebali, ditarik garis. Kereta api, duit, jalan ke stasiun. Ini kereta apinya sudah nyampe stasiun. Ini tugas anak-anak yang kedua ada di LKS halaman 16. Anak-anak, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu setelah tadi materi yang kedua menghubungkan garis
dengan gambar tempat berhentinya kereta api ada di LKS halaman 16. Sekarang kita lanjut dengan pembelajaran yang ketiga, yaitu menulis tempat berhentinya kendaraan. Kendaraan itu ada tempat berhentinya aja. Kalau biasanya orang-orang sopir itu bahasanya tempat ngetem berhentinya kendaraan. Tempat berhentinya kendaraan itu di mana saja? Nomor satu ada stasiun. Stasiun itu tempat berhentinya kendaraan apa? Stasiun tempat berhentinya kendaraan kereta api. Yang kedua, terminal. Anak-anak pernah ke terminal? Yang pernah naik bis pasti tahu terminal. Terminal itu tempat berhentinya bis. Juga tempat berhentinya angkutan kota atau angkot. Kita biasanya menyebutnya mikrolet. Mikrolet itu berhentinya di terminal. Yang ketiga apa? Tempat berhentinya kendaraan bandara. Bandara itu tempat berhentinya pesawat terbang. Yang keempat, pelabuhan. Pelabuhan itu tempat berhentinya kapal laut. Kalau kita mau ke Bali atau ke Madura atau ke Kalimantan, kita pasti akan naik kapal laut. Kalau kita tidak naik pesawat terbang, pasti naiknya lewat jalur air di pelabuhan, yaitu kapal laut. Itu tadi tugas yang ketiga, yaitu tempat berhentinya kendaraan. Tugas yang ketiga ini dikerjakan di buku kotak-kotak kecil yang sudah ada, yang sudah dibawa anak-anak pulang. Buku kotak-kotak kecil ya. Jangan lupa setelah mengerjakan tugas ditulis tanggalnya. Hari ini tanggal berapa? Hari apa? Hari Rabu dan tanggal berapa? Nanti ditulis di atasnya. Mengerjakannya di atas buku di atasnya sendiri ini ya, Naya, yang dipegang Bu Fitri ini. Ini tadi tugas yang keberapa? Tugas yang ketiga. Bu Fitri ingatkan lagi, tugas yang pertama yaitu pembacaan Shalawati Bil Qulub. Shalawati Bil Qulub, pengumpulan tugasnya nanti di voice note, dikumpulkan di grup kelasnya masing-masing. Tugas yang kedua ada di LKS halaman 16, menghubungkan tempat berhentinya kendaraan. Itu kalau untuk tugas yang kedua di foto. Tugas yang ketiga ada di buku kotak-kotak kecil, yaitu menyebutkan tempat-tempat berhentinya kendaraan. Tugas yang kedua dan tugas yang ketiga di foto, dimasukkan di link pengumpulan tugas. Jangan lupa sebelum mengerjakan tugas, anak-anak membaca bismillah dulu agar apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan setelah dikumpulkan di link pengumpulan tugas, jangan lupa pengumpulan tugas, Bu Guru tunggu sampai pukul 12. Selesai mengerjakan tugas, membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tugas hari ini. Sampai jumpa dengan Bu Fitri dengan tugas di hari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, semua tugas sudah kita laksanakan. Sekarang kita berdoa kepada Allah dengan menundukkan kepala, dengan membaca surat Al-Asr, agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat dan anak-anak semuanya menjadi anak yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tundukkan kepala sebentar. Kita baca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa aminus shalihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bis-sabr. Sadaqallah. Kita berdoa keluar rumah. Tangannya di atas semua. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La
berjumpa dengan